Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya ya teman-teman. Dalam video kali ini saya akan memperlihatkan proses pruning bonsai shrub grouping ya. Bonsai shrub grouping yang panjangnya kurang lebih 2 meter koma ya teman-teman. Shrub grouping ini koleksinya Mas Sarimo dari Kota Pati ya teman-teman. Oke teman-teman, gak usah berlama-lama, langsung saja kita saksikan video proses pruning bonsai shrub. Oke teman-teman, ini bonsai shrub groupingnya ya. Panjang potnya 2 koma ya. Milik Mas Sarimo dari Kota Pati ya. Ini desa apa mas ini mas? Desa Purwosari. Desanya Purwosari, Telogowungu ya kecamatannya, Kabupaten Pati. Ini lagi pruning bonsai shrub grouping. Ini dulu dapat dari mana mas? Dari hutan Regaloh. Dari hutan Regaloh ya teman-teman. Terus ini semenjak dari dongkel sudah berapa tahun mas di sini mas? Sekitar 2 tahun ya teman-teman. Ini dulu di ground apa enggak pernah mas? Enggak pernah. Langsung di pot ya mas ya? Potnya yang ini. Oh dulu potnya pot biasa teman-teman. Ini sudah dibuatkan sendiri ya potnya. Oh ya teman-teman, Mas Sarimo ini juga apa? Pengrajin pot. Kalau teman-teman apa? Ada yang minat nanti tak kasih nomornya Mas Sarimo di deskripsi ya. Pilar juga ada. Terus juga bisa request untuk ukurannya ya teman-teman. Ukuran pot, bentuk pot dan menerima untuk partai besar dan partai kecil ya teman-teman. Dan siap juga bantu kirim potnya kalau partai besar. Untuk daerah Pati dan sekitarnya bisa langsung datang saja ke rumahnya Mas Sarimo ya. Nanti setelah di pruning langsung dikawatin ini mas. Harinya gitu, tapi waktunya nggak cukup, mungkin besok. Nyicil ya mas ya, waktunya ya. Pruning dulu baru dikawatin. Shrub grouping ini satu pohon mas, apa beda apa digabung mas? Satu pohon. Saya tutup dengan tanah karena masih proses. Baru dipindah ya kemarin ya? Nanti kalau udah nggak proses, lihatin ini. Ini kan ketanam di sini kan banyak sekali di sini. Satu pohon. Untuk proses pruning shrub ini membutuhkan waktu yang sangat lama sekali ya teman-teman. Karena nanti jangan sampai salah potong ya untuk pruningnya ini. Yang nggak dipakai dibuang. Intinya ya dipilih-pilih teman-teman. Dipilih-pilih mana yang dipakai mana yang nggak, itu aja intinya. Ini saya perlihatkan batang bawahnya ya. Satu pohon panjang 2 meter ya. Oh ya, untuk teman-teman yang baru hadir ke channel ini bisa bantu dukung channel ini dengan cara like, komen, share dan subscribe dan tekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi saat saya upload video terbaru. Terima kasih. Gimana menurut teman-teman semua bonsai shrub grouping ini? Bisa di komen ya di kolom komentar.
Oh ya teman-teman, sebenarnya bonsai serut grouping ini dijual teman-teman. Kalau teman-teman ada yang minat untuk meminangnya, nanti bisa WA langsung Mas Sarimo. Nomornya nanti saya taruh di deskripsi ya. Untuk soal harganya sendiri, kemarin saya tanyain dibanderol dengan harga 25 juta ya teman-teman. Bonsai serut grouping ini, untuk apa perakarannya juga mantap ini teman-teman. Jarang sekali ada serut grouping panjangnya 2 meter ya teman-teman. Dan batangnya itu hampir sama ya rata-rata ya. Ukurannya seimbang lah. Mas Arimo juga punya koleksi bonsai lumayan banyak teman-teman. Nanti video selanjutnya akan saya buatkan video review bonsai koleksi Mas Arimo ya. Ditunggu aja video selanjutnya ya teman-teman. Maka dari itu, yang belum subscribe, tekan dulu tombol subscribe-nya dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar mendapatkan updatean video terbaru dari saya ya teman-teman. Untuk proses pruning kali ini nggak sampai full ya teman-teman, full habis, hanya dibuangin yang nggak dipakai aja ya teman-teman, supaya nanti untuk pertumbuhannya fokus ke cabang yang dipakai Mas Sarimo ya. Dan bertujuan juga untuk pohonnya supaya bisa terkena sinar matahari langsung ya teman-teman, karena pohon serut ini juga membutuhkan panas ya teman-teman. Kalau terkena panas dan nggak begitu banyak terhalang oleh daun, akan semakin subur untuk pertumbuhannya ya. Dan juga bisa untuk memperkecil daun serut ya teman-teman, kalau sering di pruning. Oke teman-teman, ini proses pruningnya sudah selesai ya. Ini dibersihkan dulu daun-daunnya biar terlihat bagus ya. Dan ini setelah di pruning penampakannya teman-teman masih yang banyak di loss ya teman-teman. Proses sudah mencapai 2 tahun, sudah lumayan ya teman-teman, walaupun tanpa ground ya. Untuk medianya ini kemarin memakai tanah biasa sama berambut ya teman-teman, dan kotoran kambing supaya lebih subur. Ini masih banyak ya yang di loss. Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.